Pemirsa, Amerika Serikat meraih kemenangan mengejutkan atas Jerman dengan skor 2-1 pada laga persahabatan yang berlangsung di Köln, Jerman pada dini hari tadi. Sejak dimulainya pertandingan, Jerman langsung mendominasi jalannya pertandingan, terbukti dengan gol yang cepat diciptakan oleh Mario Götze pada menit ke-10. Terlalu asyik menyerang, Jerman akhirnya kecolongan lewat gol yang dicetak di Skerut pada menit ke-40 dan mengakhiri babak pertama dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, Jerman masih mendominasi jalannya pertandingan. Namun Jerman harus kembali kecolongan pada menit ke-85. Kali ini Bobby Woods yang berhasil menaklukkan gawang Jerman dan mengubah skor menjadi 2-1. Hingga berakhirnya pertandingan, skor 2-1 tidak berubah untuk kemenangan Amerika Serikat. He knows where it is and he arrows it into the corner. And Zila has absolutely no chance.